Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menyebut jebakan pertanyaan ala Gibran Rakabuming Raka yang menggunakan istilah asing meniru gaya debat ayahnya Joko Widodo. Hasto memuji cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang lebih membumi sehingga mudah dipahami seluruh kalangan. Ya, tentang carbon capture dan kemudian carbon storage, ini kan nanti pada saat berbicara tentang lingkungan hidup. Tetapi Mas Gibran di situ lupa bahwa carbon capture itu rusak justru karena program food estate melalui penebangan hutan yang dilakukan oleh PT Agro Industri Nusantara yang notabene merupakan kroni dari Pak Prabowo. Jadi itu pertanyaan yang memukul balik diri sendiri. Karena juga dilaksanakan bukan pada momentum yang pas sesuai dengan agenda yang dibahas dalam tema kali ini. Jadi Prof. Mahfud berbicara paling membumi karena pengalaman yang luas Prof. Mahfud berbicara tentang kemanfaatan bagi wong cilik. Ini yang menyebabkan kelebihan dari Prof. Mahfud dibanding yang lain. Mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi.